Tetap dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bil ijadi. Baris dulu semuanya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibadi wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati. Terus war rasyadi wa ba'du fayakulu abdu abdul faqiru ila rahmati rabbihi bihil muta'ali Muhammad ibn Syafi'i al-Fadaliyu Syafi'i qad sa'alani ba'dul ikhwani an u'allifa risalatan fit tauhidi fa ajabtuhu ila dhalika nahiyan nahu alla mata syai husanusi fi taqriril bur barahin wa ira anni ataitu bid dalili bijanibi madluli wa zidtuhu tawdihan li ilmi bi kusurin hadat talibi faja'at bihamdillahi ta'ala risalatun mufidatun walitaqriri ma fiha mujidatun wa sammaituha kifayatul awami fima yajibu alaihim min ilmil kalami. Dikit lagi. Wallaha ta'ala as'alu an yanfa'a biha wa huwa hasbi wa ni'mal wakili. Ya, maknain. Maknain dari awal. Alhamdulillah. Bermula segala puji itu bagi Allah Al-Munfaridi yang sendiri sendiri bil ijadi dengan menciptakan menjadikan segala sesuatu. Wassalatu dan bermula salawat wassalamu dan salam ala sayyidina Muhammadin atas penghulu kami Nabi Muhammad afdalil ibad yang paling utama dari hamba-hamba dan atas keluarganya Nabi Muhammad washabi dan sahabatnya Nabi ulil bahjati pemilik kebagusan warasyadi dan mendapat petunjuk wa ba'du dan setelahnya fayakulul abdul fakir maka berkata oleh hamba yang fakir yang butuh ila rahmati rabbihi kepada rahmat Tuhan ya muta'ali yang maha tinggi Muhammad bin Syafi'i Muhammad bin Syafi'i Fadaliyu Kampung Fadali Syafi'i bermazhab Syafi'i pada sa'alani ba'du sungguh meminta kepadaku oleh sebagian ikhwani saudara an u'allifa akan bahwa aku karang risalatan akan risalah fit tauhidi
pada tauhid. Fa ajab tuhu, maka aku jawab akannya permintaan ila zalika, kepada permintaan nahian. Yang benar begini, fa ajab tuhu, maka aku jawab akannya sebahagian ikhwan ila zalika, kepada demikian permintaan. Terus, maka aku jawab akan sebagiannya ikhwan ila zalika, kepadanya permintaan nahian hal dalam keadaan berjalan. Nahul allamata syaikhus sanusi fi takririn barahin waira anni, selain bahwasanya aku nahian maknanya nahian hal dalam keadaan berjalan. Terus depannya nahul alamata. Nah, kenapa nahu? Apa yang i'rabnya? Nahwal. Akan seumpama. Ya. Seumpama alama. Maka syaikh sanusi di takdiri barohim, pada menjelaskan barohim. Wai, apa arti barohim? Pada menjelaskan barohim, apa arti barohim? Dalil. Wai roh anni, ya, selain bahwasanya aku atau itu aku mendatangkan oleh aku bid dalili, dengan dalil bijanibil madaluli, di samping dalil. Wazid tuhu taudihan, dan saya tambahkan akan penjelasan di ilmi, karena saya tahu dikusuri, dengan terbatas hadza talibi, ini penuntut ilmu. Faja'at bihamdillah ta'ala misaratun, maka datanglah dengan pujian kepada Allah ta'ala oleh risalah mufidatun, yang berfaedah. Walitak riri ma, dan karena menguraikan makna fiha, padanya ma mujiratun, yang bagus. Wasammai tuha, dan aku namakan akan nyari salah kifayatul awam. Kenapa kifayatu? Kifayatul awami fima, pada ma yajibu alaihim, yang mewajibkan atas mereka. Min ilmil kalami, dari ilmu kalam. Wallaha, hanya kepada Allah ta'ala as'alu, aku meminta. An yanfa'a biha, akan bahwa memberi manfaat. Yanya Allah, dengannya risalah. Wahwa, dan yanya Allah. Hasbi, mencukupi ku. Wanikmal wakil, dan sebaik-baik menjadi wakil. Wanikmal, bacanya wanikmal. Wanikmal wakil. Wanikmal wakil, wakil, wakilu, wakila, wakili. Wanikmal wakil. Nah, itu wakaf berarti ya, cara i'rabnya kan. Wa ni'mal wakil. Ni'ma fi'il maddah. Ni'ma fi'il maddah, dia merafakkan dua. Di depan dia harus dua isim marfu. Ni'mar rajulu zaidun, sebaik-baik laki-laki itu si Zaid. Harus ada dua, ini kan ada satu nih. Jadi kita takdirkan satu lagi. Ni'mal wakilu huwa, sebaik-baik wakil itulah dianya Allah. Jadi cara i'rabnya begini. Misalnya ketemu ni'mar rajulu zaidun, sebaik laki-laki itu Zaid. Ni'ma fi'il maddah, merafakkan fa'il. Rajulu fa'ilnya, marfu' dan rafa' dhamma. Zaidun mubtada di depan dia. Ya.
Zaidun mubtada. Jadi jumlah fi'il fa'il pada harfa khabar muqaddam. Ni'mal wakilu huwa. Ni'ma fi'il maddah, al-wakilu fa'ilnya. Fa'il marfu' dan rafa' atau jumlah fi'il fa'il pada harfa jadi khabar mubtadanya mahdhuf di sini. Takdirnya huwa. Ni'mal wakilu huwa. Semua begitu. Ni'man nasiru huwa. Kalau enggak ditulis. Kalau ditulis langsung aja. Ni'mal wakilu huwa kadang. Wa huwa ni'mal wakil kan kadang ditulis. Ya. Cukup Abdil. Wallahu a'lam.